Ya. Musik itu haram, lalu bagaimana dengan si penyanyinya? Apakah uang yang dari hasil nyanyian termasuk haram? Uang di iya haram, Pak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Kata Rasulullah, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasilnya. Musik haram, berarti jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano, haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian, haram. Karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Rokok, haram. Anda jual rokok, haram. Nanam tembakau, haram. Enggak, tembakau buat yang lain. Emang ada tembakau buat sayuran, Ibu? Mulai kapan tembakau buat sayuran? Lauk jadi lalapan gitu ya, lalapan tembakau. Orang Sunda ngamuk, Pak, nanti. Ya enggak begitu kali, gitu, ngamuk nanti orang Sunda. Emang semua daun dipakai, yang bener aja, Mas, gitu kan. Tersinggung nanti orang Sunda kan.